Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, hari ini insyaallah kita melanjutkan ayat 9 dari surat Al-Jumu'ah. Ya. Setelah kita diajak untuk menundukkan diri kepada Allah dengan fikrah at-tasbih yang terlihat di dalam interaksi dengan Al-Quran, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Begitu juga mengikuti senior-senior kita, baik kalangan sahabat maupun kalangan tabi'in. Kemudian kita diajak untuk memaksimalkan diri bersama Al-Quran, kecam dengan himar, ya, kecam dengan himar yang tidak mengerti apa yang dibawanya. Begitu juga dikecam dengan agar tidak mengikuti al-Yahud, ya, yang hanya dalam pengakuan, tidak terlihat dalam amal-amalnya. Aulia ulillah, ngaku-ngaku sebagai aulia ulillah, tapi takut dengan kematian, tidak mempersiapkan kematian. Ya. Jadi ketika ayat 6, ayat 7, 8 tentang Yahudi, kemudian ayat 9 itu tentang Yahudi, ini memang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adanya satu keterkaitan yang kuat. Jadi Yahudi ini tidak suka dengan Rasulullah, dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal jika mereka bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman, maka syariat salat Jumat ini akan mereka nikmati juga, ya. Namun karena fanatik dengan keyahudiannya, ya, ataupun fanatik dengan leluhur-leluhurnya, ya, sehingga tetap menolak Rasulullah dan Islam dan kaum muslimin, ya. Khususnya terkait dengan tiga hal, yang salah satunya adalah hari Jumat, bahwa hari Jumat ini hari yang membuat orang-orang Yahudi itu benci terhadap kaum muslimin ataupun Islam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dalam sabdanya menjelaskan, innahum la yahsudunana alaihin ala syai'in kama yahsuduna alal jum'atillati hadanallah wa ballu anha.
Mereka itu tidak membenci, tidak mendengki kita ya sebagai umat Muhammad, ahli Al-Quran, ya, sebagaimana membenci dan mendengki karena hari Jumat yang telah Allah takdirkan, ya, takdirkan pada kita, ya, dan Allah tidak takdirkan mereka. Allah takdirkan mereka hari Sabtu, ya. Faqulna lahum la ta'budu fis sabti wa akhadna minhum mitsaqan wa ghayra. Padahal kalau mereka masuk Islam, mereka menikmati juga ya hari Jumat. Istilahnya ulaika yu'tauna ajrahum marratain. Ya. Jadi dapat dua pahala dengan syariat hari Sabtu. Kemudian hari Sabtunya dirubah oleh Allah, dinasakh oleh Allah menjadi hari Jumat. Ya. Sebagaimana orang-orang ahlul kitab yang baik, mereka beriman kepada Isa, ada Rasulullah beriman kepada Rasulullah. Maka Allah menjelaskan di surat Al-Qasas, ulaika yu'tauna ajrahum marratain. Mereka mendapat dua pahala. Yang kedua apa? Ya. Wa 'alal qiblatil lati hadana Allahu anha hadana Allahu ilaiha wa dhallu anha. Yahudi itu sangat benci karena masalah Ka'bah. Kenapa Ka'bah itu disyariatkan kepada umat Muhammad bukan kepada kami? Karena itu kita juga diajari oleh Allah dengan mengistilahkan apa? Yu'til hikmata man yasha, ya. Sebuah kelebihan itu ya diberikan oleh Allah kepada siapa aja, sebuah keunggulan itu diberikan kepada Allah kepada siapa saja. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, ya. Jadi yang enggak mendapat keunggulan atau kelebihan, ya enggak usah mendengki, enggak usah hasad, enggak usah marah. Kenapa? Karena ketika dia mau mendukung, mencintai orang yang mendapat kelebihan, maka insya Allah dia juga mendapat pahala yang sama. Jadi ini masalah pahala. Kelebihan bisa dimiliki, bisa enggak. Tapi karena ketika dia mencintai orang-orang yang diunggulkan oleh Allah dalam keilmuan, dalam ketakwaan, dalam kesolehan, maka berlaku apa yang disebut dengan al-mar'u ma'aman ahabba. Manusia itu bersama siapa saja yang dia cintai, ya, dari kalangan orang-orang yang baik, ya. Yang ketiga apa? Wa qauluna amin, ya. Ucapan kita amin setelah membaca Al-Fatihah atau mendengar Al-Fatihah. Karena amin membaca Al-Fatihah itu berarti apa? Al-bara' lil yahud, ya. Al-bara' anil yahud. Nah, ayatnya kan ghairil maghdubi alaihim, ya. Bukan bangsa yang dimurkai, ya. Maka kita jawab amin, ya. Yang sampai kita mengikuti mereka, ya. Jadi jamaah rahimakumullah, di saat sisi lain ada satu keanehan yang luar biasa, ya. Ya, sementara Yahudi begitu mendambakan hari Jumat, ya, alangkah sedihnya jika umat Islamnya menyanyiakan hari Jumat, ya. Ya, walaupun memang menyanyiakan hari Jumat itu beda-beda satu manusia dengan yang lain. Terparahnya menyanyiakan hari Jumat itu tidak sholat Jumat tanpa ada alasan apapun, ya. Ya. Karena yang berhak meninggalkan sholat Jumat wanita, orang sakit, ya, dan musafir,
anak-anak kecil. Maka yang memenuhi syarat ya harus sholat Jumat, ya. Nggak sholat Jumat 3 kali, maka Allah akan mengunci hati manusia itu, ya. Kemudian di bawahnya ada sudah sholat Jumat, tapi ya tidak banyak beribadah di hari Jumat, maka itu berarti menyia-nyiakan sholat Jumat, ya. Tidak baca Al-Kahfi, tidak banyak berdoa, tidak banyak bersolawat, ya. Nah, itu termasuk penyanyian sholat Jumat dengan skala lebih rendah, ya. Termasuk penyanyian sholat Jumat tidak datang ke masjid di awal waktu. Ya. Yang paling parah adalah datangnya khatib udah naik. Karena Rasulullah mengatakan ketika khatib sudah naik, ya, maka sudah dilipatlah catatan amal soleh bagi manusia itu. Sehingga enggak dapat apa-apa. Wah, luar biasa ya. Penyanyian hari Jumat di dalam kehidupan umat ini, ya. Semoga kajian ini ya memberi satu pengetahuan kepada kita, ya. Ya, tidak memanfaatkan untuk banyak berdoa setelah ba'da asar, ya, karena para salafus saleh kita, ya, setelah sholat asar sampai maghrib itu, ya, mereka terbiasa melakukan banyak ibadah, ya, tilawah Quran ataupun banyak berdoa, karena diharapkan, ya, diharapkan dari waktu asar itulah, ya, doa-doa lebih cepat dikabulkan, ya. Maka penting menghadiri sholat Jumat lebih awal karena Rasulullah menjanjikan, ya, siapa yang datang di awal waktu bagaikan berkorban dengan dengan unta, ya. Siapa yang datang berikutnya bagaikan berkorban dengan kambing, siapa yang datang berikutnya bagaikan berkorban dengan ayam, ya. Sampai menjelang khatib naik bagaikan bersedekah dengan telur. Khatib naik udah nggak ada fadilah apa-apa, ya. Cuma nggak dosa meninggalkan Jumat, ya. Walaupun berbeda-beda pendapat para ulama, ya, apa yang dimaksud dengan, ya, siapa yang datang di waktu awal, ya. Ya, banyak pendapat, ya, yang paling nggak disukai oleh para ulama pendapatnya Imam Malik, ya. Imam Malik berpendapat di awal waktu itu yang menjelang menjelang waktu zuhur, ya, apa 15 menit, ya. Dikatakan menyalahi banyak pendapat ulama yang lain yang menilai waktu sholat Jumat itu sejak terbitnya matahari, ya. Jadi jam 6 itu sudah merupakan awal waktin li sholatil Jum'ah, ya. Ya, kalau yang pernah umroh Jumat pagi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu orang sudah nggak pulang, ya. Sholat mereka sudah berada di masjid untuk menghadiri sholat Jumat. Ya. Di negeri ini sebagian masjid saya temukan ada juga yang masyarakatnya kira-kira jam 8 itu sudah berdatangan, ada juga, ya. Ya, tapi yang paling sedih umumnya adalah menganggap jam 11, ya. Bahkan itu juga termasuk yang minimalis, ya.
banyak yang menganggap waktu sholat Jumat itu ya menjelang adzan, ini salah total ya. Begitu juga dari ayat Jumat ini yang harus dipahami adalah bahwa sholat Jumat itu bagi orang-orang beriman adalah merupakan forum tathqif, ya, forum penambahan wawasan, ya. Sehingga aslinya dibutuhkan khatib yang memadai, khatib yang betul-betul berilmu sehingga membuat masyarakat, ya, pulang itu bertambah imannya, bertambah ilmunya, ya. Begitu juga Rasulullah menegaskan pentingnya saat salat Jumat itu betul-betul konsentrasi, ya, mendengarkan khutbah dengan baik. Siapa yang tidak mendengarkannya berarti dianggap sia-sia. Faqad laghawta, ya. Sementara di realita mungkin ibu-ibu nggak biasa menghadiri sholat Jumat, ya, fenomenanya itu kalau sholat Jumat, ya, banyak yang tidur, ya. Banyak yang tidur, ada yang ngobrol, ada yang main HP, ya. Nah, itulah kondisi yang ada di realita ini, semuanya menunjukkan betapa masih jauhnya, ya, nilai-nilai Islam ini dalam kehidupan masyarakat, ya. Sehingga memang seharusnya semua ngaji ayat 9, ya, suratul Jum'ah ini agar, ya, betul-betul menjadikan hari Jum'at itu memang hari tarqiyah, ya, tarqiyah imaniyah, tarqiyah tarqiyah ilmiah, ya, bahkan tarqiyah iktisodiyah, ya, tarqiyah ekonomi, karena Allah menginginkan habis sholat Jumat itu bertebaranlah di atas bumi, ya. Jadi dimulai dengan panggilan kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi seharusnya adanya salat Jumat ini kondisi masyarakat sudah dalam keimanan yang, ya, kalau nggak disebut tinggi, standar gitulah, ya. Karena keimanan yang belum standar inilah ruh ataupun fungsi salat Jumat tidak terlaksana dengan baik. Wahai orang-orang beriman, jika dipanggil untuk salat Jumat, ya, yang manggil siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa Allah enggak mau menyebut dirinya? Misalnya ya ayyuhalladzina amanu idza nadallahu lis-salati, ya. Ya, agar manusia itu lebih fokus, ya, kepada konsekuensi keimanannya yang menghasilkan sholat Jumatnya. Ya. Ya. Begitu juga karena sudah pasti dipahami, ya. Idanu dia jika dipanggil untuk sholat di hari Jumat, miyaumil Jumu'ati, ya, fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah, ya, untuk berzikir kepada Allah. Fas'au itu menunjukkan sedini mungkin, ya. Ya, kalau saja di masyarakat
sudah membudaya ya, fas'au ila dzikrillah, dari terbitnya matahari katakan jam 6, maka ya jam 6 itulah waktu yang terbaik ya, waktu yang nomor 1 ya. Waktu berikutnya kemudian jam 7, kemudian jam 8 terus ya. Maka tidak lagi memiliki fas'au, memiliki makna kesegeraan menghadiri sholat Jumat ketika manusia itu hadirnya imam atau khatib sudah naik ke atas mimbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdil muslimin wa saddid khutahum. Semoga Allah memberi hidayah kepada umat ini dan meluruskan kehidupan mereka, langkah-langkah mereka ya, karena di hampir semua masjid ya realitanya udah terlambat, udah datangnya ya khatib udah menyampaikan khutbahnya, bahkan ada yang datangnya khatib khutbah kedua, ada yang datangnya khatib sudah berdoa tapi masih ngobrol juga ya, ya masih ya masih main HP juga ya, di realita kehidupannya begitu ya. Ya walaupun tetap bersyukur jika dibandingkan dengan yang enggak sholat ya. Jadi masih hampir khutbah di mana saja ya, yang saya amati selalu ada ini ya, mental-mental ya, tidak merasakan keagungan hari Jumat ini ya. Jadi kalau khutbahnya saja tidak diperhatikan ya apalagi ya, apalagi bisa diharapkan ya. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Ya, kata jual beli ini esensinya adalah kesibukan dunia yang sifatnya harian. Ya. Begitu para ulama memahami, beda dengan ayat 11 ya. Di ayat 11 urusan dunianya diistilahkan dengan tijarah. Ya. Ya, kalau tijarah sifatnya bisa ya, bisa istilahnya temporal ya. Ya lagi ada sale misalnya ya, ada obralan misalnya, itu bisa tijarah. Tapi bai' itu kegiatan harian. Ya. Wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli ataupun kegiatan harian ya, mungkin nggak jual beli tapi ngantor misalnya ya, maka itu masuk kategori ya, kegiatan harian ya. Ya atau mungkin kerja-kerja yang lain ya. Aslinya wadharul bay' ya, maka di tempat-tempat yang masih memahami nilai-nilai ini memang ya hari Jumat itu hari libur ya, supaya memberi kesempatan kepada kaum muslimin untuk ya, ya untuk banyak beribadah ya, tapi memang butuh ilmu ya. Ya di lingkungan saya di Surabaya sejak saya kecil sampai ya si anak-anak tuh sampai ya kira-kira 10 tahun ya, ya. Ya kira-kira sampai selesai tanawiyah ya SMP itu memang daerahnya sepakat Jumat itu libur ya, jadi kaum muslimin di sana bikin kebiasaan sendiri, yaitu dulu ya, sekarang sih udah berubah ya, udah nggak ada itu ya. Jadi sekolah-sekolah
itu libur memang ya. Tapi di zaman itu saja ya sudah sering didemo untuk merubah ya hari Jumat itu hari libur. Tahun itu, tahun berapa itu? Tahun 70-an, 79. Antara 70 sampai 79 ya. Ya, atau sampai 80. Jadi para kiainya sudah memberi apa hidangan yang baik, tapi saat itu sudah sering di demo ya, ayo rubah jangan sholatnya. Ini menunjukkan apa, walaupun sudah disediakan sarananya tapi ilmunya tidak dipakai, tidak ilmunya tidak diajarkan, orang malah apa malah bergejolak ya. Berusaha merubah kebiasaan ini ya, karena memang ya, selain dikatakan kelurahan ini, kelurahan namanya Kelurahan Ampel ya. Selain Kelurahan Ampel memang semua ya libur itu ya hari Ahad, kecuali di Kelurahan Ampel ini ya antara tahun 70 sampai 80 itu ya, memang liburnya Jumat ya. Jadi yang merasa punya, yang merasa nggak suka sekali mereka mendemo sekolah-sekolah yang libur Jumat agar merubah hari Ahad, yang nggak pun juga tidak memanfaatkan hari Jumat untuk ibadah. Ya. Walaupun masjid-masjidnya alhamdulillah sih terisi walaupun tidak penuh, ya memang hari Jumat itu dari sejak pagi itu masjid-masjidnya sudah ya paling enggak 50% dipenuhi oleh jamaah. Ya. Dan alhamdulillah saya termasuk yang menikmati itu ya. Ya datang ke masjid itu sepagi mungkin jam 8, jam 9 sudah. Dan ketika datang lebih awal itu banyak dimanfaatkan dengan tilawah ya. Kan setelah menghafal ya untuk murojaah. Jadi terasa lebih kondusif ya. Karena memang budayanya seperti itu ya. Wallahu alam ya. Dengan berjalannya zaman dan semakin banyaknya para ulama di daerah Kelurahan Ampel itu dipanggil, enggak ada lagi yang mempertahankan budaya Qur'ani ini ya, hari Jumat hari ibadah ya, nggak ada aktivitas sekolah, nggak ada aktivitas jual beli dan seterusnya ya, semuanya ya, diarahkan untuk ke masjid ya. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka ya fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dan siapa yang melaksanakan prinsip ini, Allah jamin khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Allah menjamin kehidupan yang baik. Kelihatannya memang kehidupan ekonomi ya terhenti di hari Jumat, tapi ya, tidak mustahil Allah memberkahi ekonomi yang didasari atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memang begitu hari Ahadnya kita sekolah biasa ya. Ya. Yang kadang-kadang juga diledekin juga sama teman-teman ya yang lain yang biasa hari Ahad libur ya. Hari Ahad kok sekolah ya. Ya. Nah, itu paling tidak SD 6 tahun ya tsanawiyah. Tsanawiyah 3 tahun, 9 tahun ya. Ya. Terbiasa dengan hari libur Jumat sekolah, hari Ahad tetap sekolah. Ya. Jadi semua nilai-nilai ini akan terasa baik in kuntum ta'lamun, jika manusia itu berilmu. Ya. Jadi ini memang hari Jumat ini butuh
ilmu, ya. Ya, ilmu tentang menghargai ya, sholat Jumat, ya. Menghargai hari Jumat dan aktivitas. Ya, siapa yang tidak taklamun, ya tidak akan merasakan hari Jumat sebagai hari pembinaan keimanan, ketakwaan, keilmuan, dan seterusnya. Ya. Sehingga para ulama mengistilahkan hari Jumat itu Idun Usbu'i, ya. Hari raya yang sifatnya pekanan. Ya. Ada yang tahunan, Idul Fitri, Idul Adha. Ya. Sehingga ketika tidak dirasakan lagi sebagai Idun Usbu'i, maka ini merupakan salah satu ya, PR, ya. PR yang serius, ya, ya istilahnya, ya boro-boro mau istilahnya ada khilafah Islamiyah, ada daulah Islamiyah, ya, cuma urusan hari Jumat yang pekanan saja kaum muslimin ini juga di dalam PR yang besar sekali, ya bagaimana mungkin, ya. Allah akan menolong PR-PR yang lebih besar jika PR-PR yang sesungguhnya kalau mau disebut dalam tanda kutip kecil karena memang sangat terjangkau untuk dilakukan. Ya. Dan ini merupakan momen pekanan. Pekanan yang sungguh sangat rugi jika tersia-siakan. Ya. Walaupun alhamdulillah dengan adanya medsos kita sering membaca ya kuat-kuat tentang pentingnya membaca surat Al-Kahfi ya. Padahal masih banyak ya Al-Kahfi hadir salat Jumat lebih awal ya, mendengarkan khutbah paginya baca apa menghadiri sholat subuh berjamaah dengan al-sajdah dan al-insan ini juga termasuk yang dirutinkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak beramal soleh setelah asar hari Jumat dan banyak berdoa ya, banyak bersolawat ya. Itu semua rangkaian apa yang disebut dengan fas'au ila dzikrillah. Ya. Secara sejarah siapa yang baca ayat 9 ini harus paham seorang sahabi yang namanya As'ad ibnu Zurarah. Ya. Siapa namanya As'ad ibnu Zurarah. Ya. Beliaulah yang bermaksud ingin menjadikan hari Jumat itu hari keimanan. Ya. Karena bagi bangsa Arab hari Jumat itu disebut ya al-gharubah. Ya. Hari Jumat itu istilahnya Yaumul Ghurubah. Ya. Ya, hari istilah Islamnya hari keberkahan gitu. Ya. Jadi Arab Jahiliyah aja sudah nalurinya mengatakan hari Jumat ini hari istimewa. Ya. Nah, setelah As'ad bin Zurarah ini masuk Islam, ya. Karena dakwah dari Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhuma maka beliau ya, ingin ya istilahnya mengislamisasikan Yaumul Ghurubah ini maksudnya hari Jumat ini ya. Beliau mengumpulkan masyarakat kemudian ya ada tausiah-tausiah yang disampaikan begitu itu sebelum Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ya, hijrah ke Madinah ya. Sampai akhirnya Rasulullah hijrah ya,
Maka tidak lama Rasulullah berada di Madinah, maka turun syariat salat Jumat. Ya. Sementara As'ad bin Zurarahnya sudah meninggal dunia. Ya. Sehingga para sahabat ketika sholat Jumat itu menjadi syariat, ya, mereka selalu mengenang As'ad bin Zurarah. Ya. Ya, jadi pada suka ngomong begini, rahimallahu an As'ad ibn Zurarah. Ya. Semoga Allah merahmati As'ad bin Zurarah. Dulu dialah yang berinisiatif, ya, menjadikan hari Jumat itu hari hari berzikir kepada Allah, mendengarkan tausiah. Akhirnya Allah meresmikan, ya, melegalkan sebagai sebuah syariat, ya. Wabil khusus Abdurrahman bin Ka'ab, ya. Ya, itu selalu, ya, mengingatkan kepada masyarakat. Semoga Allah merahmati As'ad bin Zurarah. Dialah yang punya inisiatif. Tapi setelah dilegalkan menjadi syariat, Allah memanggil dirinya. Ya. Dan begitulah tadinya salat ini betul-betul cuma ada di Madinah. Ya. Ya. Dan kemudian berkembang. Ya. Dan sejarah mengatakan, ya, tempat kedua yang diadakan salat Jumat itu di Bahrain, ya, setelah kaum muslimin mengembangkan dakwahnya di Bahrain, maka disitulah salat Jumat juga diadakan. Ya, luar biasa memang, ya, ayat 9 ini ada tinjauan tarikhnya, ada tinjauan da'winya, ada tinjauan syar'inya. Ya, tujuan syar'inya tadi, ya, diwajibkan bagi seorang muslim yang mukallaf, ya, tidak sedang bepergian, tidak sedang tidak sedang sakit, ya, adapun syariatnya bagi yang bepergian, ini memang agak ramai para ulama. Yang sudah disepakati itu, selama bepergiannya istilahnya maron. Maron itu baru lewat, ya. Misalnya dia mau ke Jogja, ya. Dari Jogja dia lewat misalnya lewat Semarang misalnya, ya, saat di Semarang nggak wajib karena Semarang baru yang dilalui, ya. Dari Semarang mungkin lewat kemudian lanjut ke Magelang misalnya, ya, otomatis nggak wajib juga sholat berjamaahnya, ya. Jadi sepakat kalau maron, ya, kalau masih dalam perjalanan tidak wajib. Bagaimana kalau sudah nyampe? Ya. Ya. Perjalanan dari Jakarta, katakan malam nyampe Jogja, ya. Nyampe Jogja katakan jam 10 misalnya, ya. Ya, secara fikih karena agak ramai ini, ya. Ya. Maka jika dia berniat lebih dari, ya, ada yang mengatakan 3 hari, Imam Syafi'i, yang lain mengatakan 4 hari. Jika memang niatnya dia tinggal lebih dari 4 hari, ya, maka dia masih diwajibkan sholat Jumat. Tapi kalau besok juga sudah pulang 2 hari misalnya, ya, tentu nggak wajib sholat Jumat. Ya. Ini bahasan fikihnya seperti itu. Ya, macam-macam, ya. Ada yang mengatakan, ya, ya, pokoknya kalau memang sudah sampai ke tujuan, jika memungkinkan bagi dia, sholatlah Jumat. Jika tidak memungkinkan, ya, apakah mungkin masih terlalu capek, ya, apakah mungkin bentrok dengan agenda dalam
keberadaannya di satu kota itu, maka tidak wajib. Baik, itulah pembahasan-pembahasan yang ada di ayat 9 surat Al-Jumu'ah. Fa'idha qudiyatis salatu, apabila salat itu telah dilaksanakan, fantashiru fil ard, maka hendaklah kamu bertebaran di bumi dan carilah rizki Allah subhanahu wa ta'ala, dan berzikirlah kepada Allah, zikir yang banyak agar kamu beruntung, agar kamu sukses, la'allakum tuflihun. Ya, maka ayat ke-10 ini menunjukkan apa? Ya, menunjukkan prinsip tawazun yang paling jelas, yang paling eksplisit untuk bisa difaham. Ayat 9 dan 10 ini ya. 9-nya ya, apalagi mengikuti pendapat yang jumhur ulama awal salat Jumat itu ya dari terbitnya matahari. Ketika terbitnya matahari disuruh zikir ya. Tinggalkan kehidupan dunia ya. Ya, sejenak kamu semacam dalam tanda kutip rohbani ya. Hanya konsentrasi untuk Allah ya. Tapi kalau udah selesai ya, maka jangan lanjut. Kalau udah selesai, kembali kepada kehidupan dunia ya. Bahkan Umar radhiyallahu an sangat tidak suka ya, setelah selesai Jumat ya, masjid masih ada orangnya. Ya. Jadi pada salat Jumat masjid harus kosong karena semuanya kembali kepada kehidupan dunianya setelah setengah hari dari jam 6 sampai katakan setengah 1 ya. Ya. Isinya adalah zikir ya. Jadi inilah mengapa khutbah Jumat itu syariat aslinya sependek mungkin ya. Ya, sependek mungkin itu kira-kira 10 sampai 15 menit. Ya. Kenapa? Karena kaum musliminnya sudah ditarbiyah oleh keberadaannya di masjid dari jam 6 pagi itu. Ya. Jadi enggak perlu lagi dikasih ceramah, kasih khutbah sampai sejam gitu ya. Ya. Jadi sholat khutbahnya sependek mungkin, dan Rasulullah memuji orang yang khutbahnya pendek, min fiqhi ma innatir rajuli an yuqassiral khutbah ya. Tanda bahwa ya, keagamaan seseorang itu baik, dia selalu berusaha khutbah dengan pelaksanaan yang pendek ya. Walaupun zaman akhir ini agak serba salah ya, dipendekkan, umatnya enggak banyak mendapatkan ilmu ya, dipanjangkan menyalahi sunnah ya. Ya, dipendekkan padahal rata-rata ya 75% jamaah itu datangnya menjelang azan ya, jadi enggak sempat duduk lama berzikir, baca Quran, sholat dengan agak banyak misalnya ya. Jadi nyaris tidak mendapatkan ruh sholat Jumat seutuhnya ya. Walaupun demikian, saya tetap memilih sependek mungkin ya. Istilahnya udah enggak nyunah dari kehadirannya, udah enggak nyunah dari mendengar khutbahnya, ya udahlah minimal nyunah dari ya durasi khutbahnya ya. Jadi durasinya sependek mungkin, sholatnya sepanjang mungkin ya, panjangnya seukuran al-a'la ataupun dan al-ghasyiyah ataupun
sepanjang Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun. Tapi begitu selesai, fantasyuru fil ard. Kamu harus keluar masjid, ya. Jangan di masjid. Ya. Perintah Qur'annya seperti itu. Lebih bagus lagi, wabtaghu min fadlillah. Ya. Bagus lagi, kalau memang dia pebisnis, pedagang, ya, lanjutkan. Ya. Lanjutkan aktivitas bisnisnya atau aktivitas dunianya. Ya. Ya, beginilah kehidupan keimanan. Ya. Kalau menurut kehidupan sekuler, ini nggak masuk akal ya. Oh, gimana bisa menghasilkan penghasilan yang banyak. Ya. Pagi disuruh zikir. Ya. Ya, jadi, ya, cari duitnya cuma ba'da Jumat sampai asar. Ba'da asar suruh zikir lagi kan. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya. Disinilah kita sering membaca ayat-ayat tentang peran Allah dalam rizki. Ya. Artinya manusia itu kalau dalam mencari rizki selalu menghadirkan Allah, sebenarnya nggak susah-susah amat ya. Dan hidupnya akan terseimbangkan ya, akhiratnya unggul, dunianya unggul. Tapi orang-orang yang pikirannya menganggap Islam ini akan mengurangi ya produktivitas ya, bahkan tidak sholat saja yang dituduh mengurangi produktivitas, yang dituduh adalah puasa ya, siam Ramadan ya, itu juga sering dituduh mengurangi produktivitas ya. Walaupun kalau menjelang Lebaran umat Islam ini tidak kurang ya 10 triliun uang yang dikeluarkan ya, untuk yang mudik, yang beli kue, yang belanja terus ya, lain sebagainya ya. Yang paling menikmati siapa? Ya orang kafir ya. Karena yang punya perusahaan-perusahaan orang kafir ya. Yang punya maskapai-maskapai orang kafir. Ya. Ya. Giliran syariatnya dikecam, tapi duitnya ya dinikmati. Ya. Ya. Begitulah kehidupannya. Ya. Nah, karena itu, di akhir ayat ini, Allah menanamkan sebuah akidah wallahu khairur raziqin. Ya. Walaupun kamu di hari Jumat itu waktunya di rezekinya sedikit, lebih banyak untuk ibadahnya. Allah Maha Kuasa menakdirkan rezeki buat manusia itu, bahkan bisa diberi rezeki yang sebaik-baiknya karena Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemberi rezeki. Wallahu khairur raziqin. Ya. Ini sekaligus menunjukkan bahwa rezeki itu bagi seorang mukmin pintunya bervariasi. Ya. Pintunya bervariasi, bukan seperti orang sekuler yang memahami rezeki itu pintunya cuma satu. Ya. Kalau dia punya usaha, dia punya skill, ya. Kalau nggak punya skill, nggak punya punya sebuah usaha, ya mati aja lah. Dianggap nggak bermanfaat. Ya. Sementara ketika Allah menyebut sebagai khairur raziqin bagi orang beriman, karena rezeki orang beriman itu pintunya empat, ya. Pertama, pintu yang dijamin oleh Allah ya, ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha ya. Jadi rezeki yang Allah berikan kepadamu walaupun kamu enggak ngapa-ngapain ya, itu insyaallah kamu itu ada rezekinya ya. Walaupun
tetap diperintahkan ya, diperintahkan ngapa-ngapain ya. Ngapa-ngapainnya disebut di surat Al-Muluk, famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Ya. Jadi seorang beriman rezekinya dari sini aja udah dua ya, rezeki yang dia usahakan dan rezeki yang tidak dia usahakan. Ya. Ya, oleh karena itu Allah minta, ya udah kamu ya, beribadahlah kepadaku karena ya, di balik hidupmu itu ada rezeki-rezeki yang tanpa kamu usahakan Allah berikan. Apalagi berusaha berarti dapat dua jalur. Ya. Jalur yang ketiga jika dia menambah ketakwaannya. Ya. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang keempat, kalau dia bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Ya. Jadi insyaallah jika empat-empatnya berfungsi, ya, berarti Islam itu enggak akan kekurangan biaya kehidupannya. Ya. Di sisi lain, unggul di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di ayat 11 Allah mengecam ataupun mentarbiyah kaum muslimin yang saat itu belum bisa fokus di dalam beribadah salat Jumat. Ya. Jadi karena memang habit para sahabat atau orang Arab secara umum itu memang tijarah, bisnis ya. Maka saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah ya, ya di luar masjid sana terdengar ya hiruk pikuk, ada kafilah datang, serombongan kafilah datang dari negeri Syam. Ya. Berarti itu peluang untuk apa? Kulakan bagi para pedagang-pedagang eceran ya. Sehingga yang di masjid ini ya galau ya, ini gimana ya? Ya. Ngikutin khutbah ataupun keluar dulu ke masjid ya. Akhirnya rame-rame keluar ya, keluar. Sehingga yang tersisa di masjid itu hanya kurang lebih 12 orang. Ya. Yang istilahnya betul-betul bodo amat lah. Ya. Nggak apa-apa kehilangan peluang rezeki. Yang penting kita masih di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Maka akhlak ini ditegur oleh Allah dengan ayat 11 ini. Nggak boleh begitu. Ya. Memang betul-betul wadharul baik, tinggalkan ya. Ya, rizki itu tidak hanya yang kamu usahakan ya, ini pemikiran manusia kan begitu kan, rizki itu hanya yang dari diusahakan. Sementara Allah mengatakan enggak, yang diusahakan ada, yang saya beri langsung ada ya, yang saya beri karena ketaatanmu, karena ibadahmu itu juga ada ya. Ya, inilah yang dimaksud dengan wa idza ra'au tijaratan ya. Dan jika sekelompok kaum muslimin itu melihat ada peluang bisnis ya, au lahwan atau peluang ya permainan ya, ada hiburan misalnya ya. Ya. In faddu ilaiha mereka memisahkan diri dari kegiatan sholat Jumat itu, wataraku kaqaimah ya, dan mereka meninggalkanmu sendirian menyampaikan khutbah ya. Maka ini menunjukkan pentingnya orang beriman itu tajarrud,
Kalau sudah dalam ketaatan kepada Allah, jangan takut disia-siakan oleh Allah karena sedang fokus kepada ketaatan kepada Allah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, berikan satu teguran sekaligus arahan. Ya. Kalau sudah beribadah, ya, akidah yang berlaku adalah qul ma indallahi khair. Ya. Apa yang di sisi Allah itu lebih baik. Ya. Lebih baiknya itu bisa jadi ada pemberian yang diberikan oleh Allah ya tanpa diduga, ataupun lebih baik itu walaupun kamu nggak dapat apa-apa ya, nggak mendapat kesempatan ya. Ya bisa jadi seperti itu ya ya di teman-teman kita salafi misalnya di sekitar tempat tinggal saya ini, pokoknya kalau sudah masuk waktu sholat, walaupun pembelinya itu sudah siap ada 10 orang, nggak bisa tutup pokoknya. Kami mau sholat, kalian juga sholat dong. Gitu ya. Kelihatannya secara akal, ini ya Allah, seharusnya kalau 10 orang diladenin ini, dapatlah barang 1 juta misalnya ya. Tidak ya. Akidahnya enggak begitu. Ketika waktu itu sudah jatahnya untuk Allah, maka akidahnya harus qul ma indallahi khair. Apa yang di sisi Allah itulah yang terbaik. Baik hanya berupa pahala maupun ada plusnya, pahala plus ya katakan harta. Ya. Itu lebih baik daripada kamu melanjutkan minal lahwi ya. Melanjutkan apa ke kesenangan-kesenanganmu ya. Ya. Jadi bisa jadi misalnya jam 11 masih olahraga ya. Nanti dulu olahraga dulu ya, nanti besok olahraga baru ke masjid misalnya, maka olahraga itu bisa menjadi lahwi ya, karena seharusnya itu ke berangkat salat Jumat ya, ini bagi laki-laki ya. Ya jam 11 misalnya dia katakan bersih-bersih rumah misalnya ya, baik, tapi ketika bertabrakan dengan waktunya orang beriman itu ya, sholat Jumat ya, maka kegiatan itu menjadi lahwi ya. Maka Allah katakan tetap apa yang kamu lakukan untuk sholat Jumat itu lebih baik ya. Wa minat tijarah, termasuk kalau kamu melakukan aktivitas bisnis ya. Betapapun dari bisnis itu kamu menghasilkan 100 juta nih ya. Tapi ketika harus ketinggalan ataupun terkurangi waktu ibadah Jumatnya, apalagi sampai terdilit waktu Jumatnya, maka rizkimu itu menjadi enggak berarti di sisi Allah. Karena apa yang di sisi Allah itulah yang lebih baik. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Ya minnya itu diulang 2 kali ya. Ya menunjukkan orang beriman itu harus betul-betul kosong dari 2 ini ya. Ya kosong dari lahwi kegiatan kehidupan biasa, kosong dari kehidupan yang menghasilkan harta ya. Ya akan beda kalau khair minal lahwi wat tijarah. Ya, kalau minnya enggak diulang, pengertiannya bisa salah satunya. Ya. Ya. Tapi dengan diulangnya min, 2-duanya itu harus betul-betul ditinggalkan. Ya. Puncaknya untuk sebuah akidah, wallahu khairul raziqin. Ya. Ya, untuk pembuktian bahwa kamu betul-betul ya, meyakini Allah
Allah lah pemberi rizki yang sesungguhnya, ya. Bukan makhluk, bukan usaha. Bahkan tidak saja pemberi rizki, khairun, ya. Pemberi rizki yang terbaik bagi orang-orang beriman. Ya. Ya, tidak sedikit ya orang-orang ekspatriat yang dari Eropa, dari Amerika, ya, yang kerja di Arab Saudi. Ya. Ya. Kerja di Arab Saudi atau di Kuwait. Ya. Kemudian mereka melihat masyarakat Kuwait, masyarakat Arab Saudi itu nyari duitnya enggak perlu banting tulang banget, tapi hasilnya melebihi yang dia rasakan. Ya. Maka langsung disimpulkan ini tidak terlepas karena ya, penyatuan antara kegiatan beribadah dan mencari rizki. Ya. Bahkan sebagian mereka masuk Islam dan nggak mau pulang lagi ke Amerika. Ya, udahlah biar saya jadi penduduk Riyadh aja, ya, kota Arab Saudi, ya, karena dia merasa hidup di dunia Islam, ya, di masyarakat yang mayoritas Islam itu lebih lebih sesuai dengan fitrah, ya, ya, nggak menjadi budaknya dunia, ya. Ya, itu menunjukkan wallahu khairul rizqin. Rizki yang Allah berikan itu tidak hanya yang diusahakan, ya, bahkan yang tanpa diusahakan pun diberikan oleh Allah ketika manusia itu yakin perannya sebagai khairur raziqin. Ya. Demikian jamaah rahimakumullah kaji kita pada pagi hari ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.